TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada adik-adik semua. Bersama-sama saya Sean Steven dalam Teroka di Didik TV KPM. Apa khabar semua? Saya nak adjust sikit. Okey, kalau adik-adik dekat rumah nampak saya memakai pelitup muka, ini alat untuk mengingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang telah ditetapkan. Misal kata contohnya dekat sini, pastikan anda sentiasa pakai pelitup muka apabila anda berada dalam kawasan yang ada orang awam, dan selain daripada itu pastikan anda sentiasa berada dalam jarak 1 meter sekurang-kurangnya 1 meter di antara orang lain. Dan selain daripada itu, di sini ada hand sanitizer. So pastikan adik sentiasa sanitize your hands, pastikan sanitasi tangan anda dan juga cuci tangan apabila dapatlah peluang tersebut. Dan selain daripada itu, saya bukan seorang kat sini pada program kita pada hari ini. Kita juga ada Encik Hamzi. Hai Encik Hamzi. Ya, yeah, saya. Okey, kejap saya nak betulkan pelitup muka saya sebab cakap-cakap ni dia tergerak sikit. Sorry lah. Okey. Jadi, untuk hari ini cikgu, yeah, apakah subjek yang akan kita terokai pada hari ini? Okey, jadi baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Jadi saya Cikgu Muhammad Hamzi dari SMK Raja Jumaat Port Dickson. Pada hari ini kita akan sama-sama menerokai tajuk perniagaan tingkatan 5, iaitu tajuk pengurusan sumber manusia. Menarik juga topik kita pada hari ini. Sean, ya, pernah dengar? Pernah, mata pelajaran perniagaan. Untuk saya agak barulah, tapi subjeknya pengurusan sumber manusia ke? Ya, tajuknya pengurusan sumber manusia. Ya. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit sebersedikit berdasarkan ataupun apa yang kami akan terokai untuk subjek ini. Okey, untuk makluman Sean, subjek mata pelajaran perniagaan, mata pelajaran yang masih baru lagi dalam peringkat SPM, bermula SPM 2018. Ya. Di mana untuk tajuk pertama tingkatan 5 iaitu pengurusan sumber manusia, ada sehingga 7 aspek yang nak dibincangkan. Tapi untuk hari ini, untuk program Teroka, saya akan membawa para pelajar dan juga rakan-rakan guru untuk menerokai tajuk berkaitan kemahiran keboleh kerjaan dan juga sistem penggajian. Bunyi gaji itu macam seronok kan? Sangat-sangat penting untuk saya lah. Tuan, dah gaji dah? Rasanya belum lagi. Nanti saya kena ceklah account bank saya. Tapi sebelum itu, cikgu, kita balik semula kepada topik kita. Okay. Saya dengar kita ada sebuah video yang cikgu nak tayangkan kepada mereka yang menonton di rumah. Ya, betul. Jadi untuk merangsang minda pelajar kita semua, eloklah kita tengok video ini dulu. Didik TV KPM. Sangat menarik video tadi kan cikgu? Ya, betul. Tapi sebelum kita terokai subjek kita pada hari ini, kerana kita dah berada dalam keadaan ataupun jarak yang selamat, iaitu lebih, kalau adik-adik dekat rumah tak perasan, dekat sini dah ada lebih daripada 1 meter. Saya rasa mungkin 2 meter dah. So dalam keadaan ini adalah selamat untuk kita buka pelitup muka. Silakan cikgu. Dan adik-adik dekat rumah, sekiranya anda mempunyai pelitup muka ni tak tahu nak letak kat mana, janganlah biar berkeliaran atas meja ke atas lantai. Anda boleh simpan ke dalam poket ataupun bekas. Contoh macam saya ada macam beg kecil disediakan untuk menyimpan pelitup muka saya. Supaya dia adalah selamat. Dan kalau boleh, kalau anda ada pelitup muka yang baru, lagi selamatlah ataupun lagi sesuailah untuk anda memakai pelitup muka yang baru. Dan lepas tu perlulah sanitasi tangan anda, ya cikgu. Okey. Okey. Terima kasih. Alright. Okey. So ingatkan ya,
pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan untuk menangani penularan COVID-19. Tetapi sebelum kita menerokai dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali lagi ke dalam Teroka di Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Kepada mereka yang baru sahaja menonton Teroka di Didik TV KPM, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan. Juga pastikan jarak di antara satu sama lain sentiasa lebih daripada 1 meter ataupun sekurang-kurangnya 1 meter. Dan pastikan anda cuci tangan ataupun sekurang-kurangnya guna sanitasi tangan ataupun hand sanitizer bila perlu. Macam tadi saya baru saja sempat pun pergi tandas. So itulah, tadi dah cuci tangan tapi saya nak tambah pula dengan menggunakan hand sanitizer. So pastikan adik-adik dekat rumah ataupun apabila adik-adik keluarkan sekolah dah nak mula, ataupun kepada mereka yang hari ini bukan hari yang pertama, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan untuk menangani penularan COVID-19. Baik cikgu, sebelum kita menerokai ataupun kita nak menerokai dengan lebih mendalam lagi subjek kita pada hari ini, iaitu pengurusan sumber manusia. Silakan cikgu. Pengurusan sumber manusia. Sean sendiri dengar perkataan sumber manusia itu, apa yang Sean bayangkan? Saya bayangkan, okey, sebab dia sumber manusia kan, yeah. So dia berkenaan dengan manusia yang bekerja di sebuah syarikat. Okey, bagus sebenarnya jawapan tu. Okay. Kiranya gambaran umum yang Sean berikan tu menepatilah tajuk pengurusan sumber manusia ni. Tapi jadi untuk hari ini kita akan tengok satu simulasi berkaitan bagaimana sesi temu duga dijalankan secara atas talian. Jadi cikgu, untuk makluman Sean, kita dah pun mengedarkan contoh iklan jawatan kosong sebelum ni. Jadi sebelum tu kita tengok dulu contoh iklan jawatan kosong ni. Alright, baik cikgu. Okey. Nampak. Okey, nampaknya adanya kelayakan minimum dan sebagainya. Okey, iklan tersebut telah disiarkan sebelum ni. Jadi untuk sesi simulasi temu duga ni, kita akan perlu bawa beberapa pelakon tambahan. Pelakon. Untuk hari ni kita ada pelakon. Kena ada pelakon lah. Kalau tak susah kita nak teroka ni. Siapa yang pelakon? Okey, saya rasa kita ada beberapa pelakon tambahan yang hebat. Saya rasa kita boleh perkenalkan mereka. Marilah cikgu. Okey, kita ada siapa dalam talian sekarang? Kita ada 6 orang pelakon untuk hari ini, di mana kami akan menerokai alam temu duga. Kita boleh nampak di sini. Hello. Okey, so kita ada siapa ya? Okey, kita minta mereka semua untuk perkenalkan diri. Jadi yang pertama, tolong kenalkan diri, Tok Zingying. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Tosmin, dikatakan Bima Intan dari SMK Raja Jumaat. Merupakan calon penyagaan pada tahun ini. Okey, Zingying, terima kasih. Seterusnya, kita minta Dia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dia Nur Izzatuddin binti Hendra Surya Diputra. Saya pelajar tingkatan 5 dari SMK Raja Jumaat. Okey, terima kasih. Saya merupakan calon SPM 2021. Okey, insyaAllah kalau tahun ni SPM, kita teruskanlah SPM 2021 tu ya. Ya, cikgu. Okey, seterusnya, Chong Jing En. Hai, selamat pagi semua. Nama saya Chong Jing En, calon perniagaan SPM 2021. Okey, seterusnya, Aisyah Soraya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Soraya binti Zaid. Dan saya berpengaruh pada desa-desa sekolah menengah Raja Jumaat. Okey, terima kasih Soraya. Seterusnya, Laili.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Laili Mukarramah binti Abdul Ghaffar. Saya merupakan pelajar SPM tahun 2021 di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Jumaat. Okey, dan seterusnya yang akhir sekali pelakon kita ialah Chong Chai Sian. Salam kepada semua. Nama saya Chong Chai Sian, tingkatan 5 Intan dari Sekolah SNK Raja Jumaat. Saya juga calon SPM Perniagaan pada tahun ini. Okey, terima kasih kepada 6 calon pelakon kita pada hari ini. Betul, itulah pelakon-pelakon kita sebab kita akan menjalankan simulasi ataupun kita akan terokai alam temu duga. Okey, kita akan check dulu sama ada semua pelakon kita, adakah anda bersedia? Bagi thumbs up. Yes. Kalau sudah bersedia. Baiklah. Yes. Sekiranya anda sudah sedia. Sudah. Alright. Ready for take? Kena masuk karakter dulu. Ready for take? And Sekejap. Saya lupa bagi tahu. Sean, awak jadi pembantu saya. Saya jadi pembantu? Awak kena berlakon sekali. Okeylah. Harap skill ataupun kemahiran berlakon saya jadilah untuk hari ini. Okey. Okey. Okey, ya. And action. Okey. Sean. Ya, Encik Hamzi. Seperti yang kita dah rancang, hari ini kita akan jalankan sesi temuduga. Ya, betul. Secara atas talian. Ya, Encik Hamzi. Yang mana saya rasa tarikh untuk hantar resume semua dah habis selesai. Ya. Dan awak pun mesti dah tengok semua senarai resume yang dah diberi. Sudah dilakukan. Jadi, adakah ada senarai akhir untuk senarai calon yang kita nak tengok pada hari ini? Ya, betul. Selepas menilai lebih daripada 2,000 calon yang telah menghantar resume mereka. Okay. Inilah shortlist ataupun senarai pendek yang telah dipendekkan. Okey, senarai yang telah dipendekkan tapi nama dia panjang tetap panjanglah. Ya, tetap panjang. Okay. Senarai je yang pendek je. Okey, Sean, terima kasih. Yeah. Jadi untuk sesi kita ni, sesi temuduga secara atas talian. Ya. Yeah. Adakah mereka semua dah berada di dalam talian? Kalau tak silap saya, memang sudah ada. Kita dah pendekkan senarai tersebut ataupun telah ada hanya enam calon yang sudah ada dalam talian. Okey, 6 calon. Okey, seperti resume yang telah disediakan sini, ada 6 lah. Ya. Okey, jadi saya rasa Sean, awak boleh teman saya di sinilah. Boleh, untuk sesi temuduga ni. Boleh. Okey, jadi Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua calon. Okay. Waalaikumsalam. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Okey, jadi untuk makluman semua, sesi temuduga kita akan dijalankan secara atas talian. Jadi setiap persoalan yang saya keluarkan, setiap daripada kamu perlu bersedia. Apabila saya sebut nama kamu ataupun saya keluarkan soalan terlebih dahulu, kamu mesti ambil perhatian. Kalau saya tak nak dengar, kamu minta saya ulang soalan. Sebab sekarang kamu datang untuk sesi temuduga bersama saya. Sean, okey? Okey, Encik Hamzi. Okey, sekarang Sean, pada pandangan awak, bagaimana pakaian mereka untuk sesi temuduga hari ini? Okey, saya tengok dulu. Okey, nampaknya mereka telah pun ataupun berpakaian secara kemas dan di mana saya rasa memang pentinglah untuk temuduga, di mana pandangan pertama tu sangat penting terutamanya untuk temuduga untuk posisi. Okey, jadi daripada 6 orang ni tak ada kita nak reject sekarang ah. Tak ada. Okey, belum semuanya reject lagi ah. Okey, dulu saya daripada segi aspek pemakaian pertama. Okey, tahniah diucapkan kepada kamu 6 orang. Okay, jadi kita teruskan berdasarkan resume yang saya dah tengok dan baca ni. Ya. Okey, saya terus pergi. Yang pertama saya nampak dekat situ. Okey. Laili. Yes. Boleh awak ceritakan sikit latar belakang pendidikan awak? Assalamualaikum Encik. Untuk maklumat Encik, pendidikan sekolah rendah saya bermula di SJKC Chonghua Lukut. Sekolah menengah pula di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Jumaat. Okay. Selepas SPM, saya menyambung pengajian saya di peringkat diploma di UiTM Shah Alam, jurusan pengurusan pentadbiran. Okey, terima kasih. Walaupun saya memang dah nampak sini. Okey, jadi apa daripada latar belakang pendidikan awak tu? Saya lihat sini awak mahir dalam 3 bahasa ya. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Yeah. Okey, saya terus straight to the point . Yeah. Maksudnya andai kata ada klien saya telefon awak dalam keadaan marah-marah yang cakap hello, kenapa bos awak tak datang mesyuarat hari ini? Tapi dia cakap dalam bahasa Cina lah. Saya tak boleh nak cakap sebab saya tak tahu. Jadi saya minta tolong kejap Jing En. Jing En.
Boleh tolong telefon Laili bagi tahu kenapa bos dia tak datang mesyuarat pada hari ini menggunakan bahasa Cina? Okey. Silakan. Jingan, saya tak dengar. Wei, Laili ya. Kenapa ni lao ban jian miao lai kai wei de? Dan yang hang jiu wei. Kita sekarang dalam siaran apa ni? So nampaknya apa yang Laili letak dalam resume dia, dia fasih dalam tiga bahasa. Ya. Yeah. Maknanya bahasa Cina termasuk dalam bahasa tersebut. Bahasa Cina, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Tapi kita tak tahu dia cakap tu betul ke tak betul. Macam mana kita nak tahu? Tak apa, kita minta tolong yang calon yang lain ni. Calon Tok Zinging. Boleh tak tolong terjemahkan apa yang Laili cakap tadi? Boleh. Apa dia yang dia cakap? Minta maaf, Cik. Bos saya sibuk. Bolehkah mesyuarat diganggu hari esok? Saya akan bantu memberitahunya. Nampak cara berterima kasih tu nampak cantik kan? Sebab bila pelanggan dalam keadaan marah-marah, tak sempat nak suruh cakap bahasa Melayu ke apa semua kan? Kita pula tak boleh marah balik. Tak boleh. Itu tak confirm, tak boleh marah balik. Jadi jawapan yang kamu bagikan tu Laili, saya sukalah. Okey, Tania, terima kasih kepada jawapan kamu tu dan kepada yang membantu. Okey, seterusnya saya nak terus kepada Tok Zinging lah. Tok Zinging sebab tadi dia dah bantu saya, sekarang saya nak tanya dia pula. Okey, Tok Zinging, untuk menjadi pembantu peribadi, awak mesti ambil berat tentang jadual rutin harian saya lah. So bagaimana awak boleh bantu saya? Sebab sebelum ni memang Sean biasa buat kerja tu. Betul. Tapi bila saya minta jawatan kosong ni, nampak sangat macam saya mungkin tak perlukan Sean lagi lepas ni. Bukan naik pangkat. Saya tak perlukan tu untuk naikkan pangkat awak. Nasib baik. Okey, jadi okay. Zinging, bagaimana awak nak tolong saya untuk melihat jadual harian saya? Jika saya sudah mendapat jawatan ini, sudah pasti perkara urusan jadual Encik ialah fikiran utama saya lah. Hebat. Saya akan menggunakan Microsoft Word dan Excel untuk membantu Encik menyusun jadual dengan baik dan teliti. Selepas saya siap menyusun, saya akan cetak jadual tersebut dari komputer dan letak dalam buku sebagai ingatan saya. Jika Encik okey, saya akan ingatkan jadual setiap pagi melalui WhatsApp dan ingatan lagi setibanya Encik di pejabat. Nampak tu macam berpengalaman lah, Sean. Awak pun tak pernah ingatkan saya macam tu. Tak adalah Encik, ada juga mungkin Encik yang terlupa, tapi salah saya lah sebab tak ingatkan bila Encik terlupa. Pusing-pusing pula. Itulah tu, bila awak terlupa yang awak lupa memang susahlah kita nak ingatkan. Okey. Zinging, tu kalau Zinging awak datang ke pejabatlah. Tapi jika awak cuti ke bagaimana dengan jadual saya? Soalan yang sangat-sangat penting ya. Tak payah risau. Saya juga akan menggunakan schedule planner. Aplikasi ini ada reminder. Sekiranya saya bercuti atau tidak ada bersama bos, aplikasi ini akan boleh bagi reminder kepada Encik dengan automatik. Encik tak payah risau. Walaupun saya bercuti, tapi saya tetap akan pastikan Encik tiada masalah berkaitan jadual harian. Okey, terima kasih Zinging. Saya nampak macam lebih teratur di situ walaupun saya tak ambil awak lagi. Habislah saya. Tak apa, Sean. Awak pun boleh gunakan aplikasi yang disebutkan tu. Boleh. Maksudnya kemahiran penggunaan teknologi dia sangat baiklah. Sangat-sangat baik. Okey, jadi saya teruskan lagi. Sebelum kita teruskan lagi, cikgu, mungkin kita akan mengambil berehat pula. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali semula ke alam temuduga dalam Teroka di Didik TV KPM. We'll be right back.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula. Maaf, kembali semula ke Teruka di Didik TV KPM. Kepada mereka yang menonton di rumah, apa yang berlangsung sekarang adalah simulasi temuduga dalam talian. Baiklah, Encik Hamzi, marilah kita sambung ataupun teruskan dengan temuduga kita pada hari ini. Okey, baiklah. Untuk sesi temuduga kita, saya dah tengok dalam kamera ni. Zingin boleh turunkan sikit laptop kamu, tu. Okey, jadi bagi saya selesa sikit untuk tengok semua orang. Okay, jadi soalan berikutnya untuk calon-calon. Okey. Jika ada seorang staff menangis. Biasanya staff lelaki ke menangis? Boleh juga. Boleh juga? Okey, lelaki saya tak kisah sangatlah. Saya kalau sebenarnya kuat staff, menangis. Awak kuat menangis? Saya kuat menangis. Eloklah okay. Kalau saya gantikan tempat awak. Okey. Okey, jadi jika ada staff, seorang staff tiba-tiba menangis, nak berjumpa dengan saya. Jadi sebenarnya saya kurang selesa lah jika ada seorang staff datang menangis-nangis untuk mengadukan apa masalah dia. Jadi sebagai pembantu peribadi saya, apakah tindakan yang awak boleh buat untuk menangani masalah ni? Siapa-siapa yang nak jawab pun saya tak ada masalah. Siapa angkat tangan tu, Syah? Dia. Oh, dia angkat tangan. Okey, dia. Silakan. Okey, baiklah Encik. Dengan berbekalkan pengalaman saya sebelum ini dalam bidang pengurusan sumber manusia, saya terlebih dahulu akan tangkan staf tersebut dengan bawa dia kepada. Saya perlu yakinkan kepada staf tersebut untuk ceritakan hal sebenar terlebih dahulu bagi memudahkan saya terangkan kepada Encik sebelum dia berjumpa sendiri dengan Encik. Okey, betullah cara awak tu sebab pembantu peribadi saya kan. Eloklah awak dapatkan ambil situasi sebenar. Betul. Kenapa berlakunya tersebut? Ya, jadi tak adalah dia datang dalam keadaan menangis-nangis. Saya pun tak selesa. Jadi kalau itu tindakan yang awak boleh buat, saya rasa itu agak bagus. Agak baik cara awak selesaikan masalah tu. Ya, betul. Tapi pastikan awak sampaikan maklumat tu betul lah. Yalah. Jangan nanti awak tipu pula kan. Tak baiklah macam tu. Sebab lepas tu memang saya akan jumpa dengan dia lah. Okey, dia terima kasih. Okey, jadi seterusnya kita nak tengok Aisyah ke? Aisyah Suraya. Okey, jika awak berjaya mendapatkan jawatan ini, okay, semestinya awak akan PA ni, personal assistant ni biasanya akan membantu saya lah, membantu bos lah. Tapi boleh tak kalau awak bagi tahu saya idea yang boleh membantu staff-staff yang lain untuk mencapai objektif perniagaan, mencapai objektif syarikat ni? Soalan yang bagus, Cik. Maksudnya bukanlah dijaga saya je. Saya nak tahu juga pandangan ni jika boleh meningkatkan kemahiran staff-staff yang lain. Okey, bagi saya, kita boleh hantar mereka untuk, kita boleh membuat kursus dan mereka boleh join kursus itu untuk lagi meningkatkan tahap kemahiran bekerja diorang. Dan Encik juga boleh join kursus itu kalau Encik. Saya pun kena join kursus tu. Apa contoh kursus yang ada? Kursus? Contoh kursus yang boleh dijalankan untuk staff-staff yang lain. Kursus contohnya macam cara untuk mengendalikan kerja-kerja mereka dengan lebih bagus. Okey. Maksudnya kalau nak memberi kursus tu, saya lah yang kena keluar modal tu. Yalah, sebab Encik Hamzi kan bos. Okey, betul lah. Dalam aspek pengurusan semua manusia, kita kena jaga kepentingan pekerja lah. Ya, betul. Kita bagi kursus yang bersesuaian. Ya. Okey, terima kasih lah. Mana dia tak jaga saya je lah. Dia bukan jaga juga. Dia jaga staff-staff yang lain jugalah. Jaga semua sekali. Okey, bagus, bagus. Okey, saya teruskan lagi. Kalau ikut resume yang ada ni Chong Chai Sian Chong Chai Sian. Saya lihat resume awak ni dulu ada ijazah pentadbiran awam. Okey, so kita punya syarat minimum hanya diploma, betul? Ya, betul. Okey, ijazah pentadbiran awam. Tapi andai kata, Chai Sian, saya perlukan khidmat awak untuk membuat semakan penyata akaun syarikat. Adakah awak boleh buat? Boleh. Boleh? Encik Hamzi, semakan akaun
bukan satu tugas yang mudah. Walaupun saya tak belajar akaun di peringkat ijazah, saya benar belajar dalam mata pelajaran perniagaan di sekolah dulu. Ada tajuk nyata kewangan. Jadi untuk membuat semakan akaun itu, saya boleh belajar dan Encik perlu bagi saya master lah untuk saya faham. Tak apa Encik, apa-apa yang boleh bantu saya lebih maju, saya boleh cuba belajar dan berusaha. Okey. Oh, seorang calon yang agak berdedikasi, ya, sanggup belajar untuk menunaikan hajat ataupun menunaikan tugas mereka. Betul. Kadang-kadang mungkin ada situasi yang kita luar jangka, kan? Yeah. Jadi saya perlukan jugalah. Jadi kalau niat kamu begitu, saya rasa sangat baiklah, kan? Ya, betul. Sanggup untuk belajar sesuatu yang baru untuk kamu belajar. Ya. Sean pun selalu macam tu. Banyak selalu dulu. Macam tu. Saya tahu awak dulu banyak benda tak tahu tapi awak still belajar. Kan? Baik kan? Sebab itu saya nak naikkan pangkat. Sebab itulah naik bukan buang kerja, naik pangkat. InsyaAllah saya akan naikkan pangkat awak tu. Yes, naik pangkat tu naik gaji lah sekali. Naik pangkat naik gaji saya pertimbangkan. Okey. Seterusnya calon yang terakhir yang saya nampak ni, Chong Jing En. Okey, jika saya ambil awak bertugas lah. Okey, biasanya kalau hari cuti ni kita cutilah kan, Sean? Ya. Yeah. Awak kalau hari cuti saya ganggu? Tak adalah, Encik. Tak ganggu juga. Kalau ganggu pun itulah tugas saya sebagai. Oish, makin bagus pula awak hari ni. Kan? Hari ni je kan? Okey, bagus. Jing En, jika saya terpaksa bertugas pada hari raya Cina, adakah awak akan turut serta bekerja bersama saya pada hari tersebut? Okey, Encik. Baiklah, setiap tahun sudah pasti saya akan menyambut tahun baru Cina bersama dengan keluarga saya. Okay. Jika Encik bekerja pada hari itu, saya akan sediakan segala keperluan Encik sebelum saya bercuti. Tetapi, jika Encik tetap nak saya bersama dengan Encik, saya akan berusaha turut serta. Berusaha turut serta? Kenapa ada usaha lah kat situ? Yeah. Usaha turut serta, eh? Hmm. Okey, jadi saya boleh ganggulah cuti raya Cina awak lepas ni. Mungkin untuk satu perayaan saja, jangan sampai hari jadi pula. Alamak, banyak pula cutinya kita ganggu, kan? Ada. Jadi di sini saya memang nak lihat kesudian kesanggupan setiap pekerja. Jadi apa yang awak nyatakan hari ini, saya memang catatkan, saya memang rekodkan. Kita punya perbualan hari ini pun direkodkan. Ya. Jangan nanti bila dah diterima bekerja, saya tak boleh Encik, saya tak tahu Encik, saya tak naklah macam tu. Yalah. So kadang-kadang bila kita menjalankan temuduga ataupun menghadiri temuduga, pastikan kita tu apa yang kita sebut tu jujur, ikhlas. Betul, jangan pula cuba untuk mendapatkan kerja tersebut tetapi tak pula menjalankan tugas seperti yang dikatakan sebelum. Betul. Dalam sesi temuduga ni kita boleh nampak jawapan-jawapan yang jujur, ikhlas, kita boleh rasa tu. Sebab saya bos, kan? Mestilah bos kan berpengalaman. Okay, jadi, Jing En, you tengok, kamu tengok gaji yang saya tawarkan RM2,000. Jadi, adakah awak bersetuju jika saya ambil awak bekerja dengan gaji tersebut? Okey, Encik. Dengan gaji yang ditawarkan, sebenarnya saya tidak bersetuju. Sekejap. Sean, tengok. Belum ambil lagi, dah tak setuju. RM2,000? Okey kot. Sebab saya tak dapat RM2,000 pun, bos. Okey, kita tanya dia, kenapa dia tak setuju? Okey, hanya kerana saya ada pengalaman di syarikat sebelum ini sepanjang 3 tahun sebagai personal assistant. Saya juga mempunyai kelulusan degree in communication. So, bolehkah saya meminta RM2,500? Okey, berdasarkan kelayakan dia, pernah bekerja sebagai pembantu peribadi sebelum ni? 3 tahun. Kenapa berhenti? Kenapa kamu berhenti? Kerana saya telah berpindah rumah dan saya ingin bertukar angin. Dan kerana saya seorang yang lebih menyukai cabaran untuk mencari pengalaman. Okey, dia mencari pengalaman dan gaji baru. Ya. Okay. Apalagi dengan bos lah. Dengan Encik Ramzi. Tapi yalah, kamu ada haklah untuk meminta gaji berdasarkan pengalaman dan juga kelayakan kamu itulah. Okay, jadi kita akan cuba pertimbangkan. Ya. Okay, segala maklumat yang telah dikongsi dalam sesi temuduga pada hari ini, saya akan berbincang dengan Sean selepas ini. Siapakah yang layak mendapatkan jawatan pembantu peribadi saya ini? Tapi sebelum kita berbincang, mungkin saya pula dengan kebenaran Encik Hamzi, saya pula boleh tanya soalan kepada calon-calon kita. Awak kan saya nak naikkan pangkat. Memang awak boleh tanya. Boleh. Okey, soalannya beginilah.
Misal kata salah satu di antara kamu, sebab kita hanya ada posisi untuk seorang saja. Seorang saja. So misal kata anda pada hari itu jatuh sakit. Jatuh sakit tu tak boleh nak buat apa, kan? Okay, jatuh sakit tak boleh buat apa. So dan pada hari itu juga Encik Hamzi ada banyak mesyuarat. Banyak mesyuarat dan mungkin akan terlupa ataupun mungkin tak pasti sangat sebab terlalu sibuk. Okey. Apakah yang akan anda lakukan supaya kerja anda masih boleh dihabiskan ataupun dijalankan walaupun anda sakit? Apakah macam kita orang cakap backup plan? Mungkin salah satu daripada calon kita boleh jawab soalan ni. Mana-mana calon yang boleh jawab soalan daripada staff baru saya yang dinaikkan pangkat ni? Ada siapa yang nak cuba? Ini soalan penentu ni. Kalau awak tak sihat, awak sakit, bagaimana awak nak selesaikan kerja awak tu? Dia tak ada jawapan, Sean. Tak apa. Ini saya boleh bantulah. Mungkin saya boleh bagi tips. Sebelum ini ada seorang yang menyebut pasal penggunaan teknologi. Okay. Bolehkah anda menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah ini? Macam mana? Calon-calon? Laili nak jawab ke tu? Okeylah, soalannya agak susah saya rasa. Sebab yang ni sebab saya dah bertahun dah kerja dengan Encik Hamzi. Betul, boleh bagi soalan yang lebih senang. Mungkin Encik Hamzi boleh tujukan kepada Sean. Berdasarkan soalan awak tu, adakah awak pernah mengalami situasi itu? Ya, pernah. So, apa yang saya gunakan seperti salah satu daripada calon kita, kita menggunakan aplikasi untuk sentiasa mengingatkan walaupun sakit mungkin sebelum hari sebelum tu ataupun sentiasa kita akan merancang secara sebelum berlakunya apa-apa, kita sentiasa mestilah ada backup plan. Ya, betul. Jadi dengan teknologi yang ada sekarang pun mungkin kita boleh gunakan Google Meet dan sebagainya lah. Ya, betul. Untuk menyelesaikan masalah tu. Okey. Ya. Jadi lebih kurang sama jugaklah dengan jawapan Tok Zingying tadi tu. Kan? Okey. Jadi saya rasa untuk sesi pada hari ini, untuk temuduga ni kita boleh tamatkan di sini. Ya, betul. Dan semua calon yang terpilih akan dihubungi nanti. Ya. Okey. Baiklah Encik Hamzi, kami akan berbincang dulu dan kami akan tengok siapakah yang layak untuk mendapatkan posisi ataupun jawatan kosong tersebut. Ya, dan sebelum itu sambil Encik Hamzi dan juga saya berbincang untuk calon yang sesuai, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama saya, Sean Steven dan juga Cikgu Hamzi. Dan saya nak ingatkan lagi sekali kepada mereka yang menonton di rumah ataupun dalam talian, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan. Sentiasa gunakan hand sanitizer, cuci tangan dan juga menggunakan pelitup muka apabila anda berada di luar rumah ataupun di kawasan yang mempunyai ataupun di kawasan tempat awam. Ya? Dan selain daripada itu, jangan lupa sentiasa ingatkan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter seperti jarak di antara saya dengan Cikgu Hamzi. Yeah. Baiklah, kami baru sahaja selesai sesi temu duga kita pada hari ini. Yeah, okey, baiklah Cikgu, kita teruskan dengan pengajaran kita pada hari ini. Okey, jadi kita dah keluar in action daripada sesi temu duga tadi ya. Ya. Yeah. Okay, jadi melalui sesi temuduga yang dijalankan, simulasi yang kita lihat tadi, begitulah cara untuk membuat pengambilan pekerja yang baru. Tapi perlu diingat, sesi temuduga tu ialah pelengkap kepada resume yang telah dihantar. Jadi pastikan resume yang dihantar tu bersesuaianlah. Sean pernah hantar resume?
Pernah. Tapi saya pun nak check dengan cikgu. Apakah yang diperlukan ataupun apakah maklumat yang perlu ada dalam resume kami? Okay, biasanya dalam resume yang baik, dia tak perlu panjang. Yeah. Sebab kalau resume itu terlampau panjang, sebab yang minta kerja ni bukannya sikit-sikit, ramai. Jadi biar kita buat satu resume yang ringkas dan padat, yang mempunyai maklumat diri, latar belakang pendidikan, tahap pendidikan kita dan juga kemahiran pengalaman kita. Jadi termasuk juga dengan person in charge, maknanya individu yang boleh kita hubungi. Jadi melalui resume yang baik itu akan memudahkan lagi sesi temuduga tu dipilih. Jadi kita akan pilih calon-calon tadi berdasarkan apa yang dijawab dalam sesi temuduga dan juga kelayakan resume yang telah disertakan. Jadi kalau Sean perasan tadi dalam sesi temuduga tadi, kita boleh lihat setiap calon-calon tu mempunyai kemahiran keboleh kerjaan yang kita perlukan. Ya, betul. Jadi saya cuba tanya kepada pelajar-pelajar saya baliklah. Ya. Okey, jadi apakah kemahiran keboleh kerjaan yang saya tanya tadi berkaitan setiap daripada kamu? Contoh Laili, apa kemahiran keboleh kerjaan yang saya cuba uji kamu tadi? Komunikasi. Apa dia? Kemahiran berkomunikasi. Okey, satu betul kemahiran berkomunikasi. Terima kasih. Yang kedua, Aisyah Suraya. Kemahiran bekerja pasukan. Okey, kemahiran kerja berpasukan. Dia bantu staf kita untuk pergi kursus dan motivasi. Okey, seterusnya dia Norizati. Yang ketiga, kemahiran penyelesaian masalah. Okey, kemahiran selesaikan masalah tadi yang staf menangis-nangis tadi kan. Dia menyelesaikan masalah tu terlebih dahululah. Okey, yang keempat, Jing En. Sistem penggajian. Oh, dia dah masuk tajuk sistem penggajian dah tu. Dia dah terlebih tu. Jing En, sebelum sistem penggajian tu saya ada tanya tadi tu tentang rakyat Cina tadi tu. Jadi kita itu kaitkan semula dengan temuduga kita tadi. Sebenarnya tu berkaitan berinisiatif dan keusahawanan. Maksudnya dia ada inisiatif untuk hadir bersama-sama lah. Okey, tu yang keempat. Yang kelima, Chai Sien. Penggunaan teknologi terkini. Oh, penggunaan teknologi terkini Betul ke? Saya rasa saya tak tanya awak berkaitan soalan teknologi tadi tu. Awak kan ada jurusan pengurusan pentadbiran, tapi saya suruh buat semakan akaun. Sebenarnya apa yang kita nak semua terokai di situ? Kemahiran apa? Okey, kan tadi awak setuju untuk belajar buat akaun tersebut. Perlu beri masa. Saya bagi masa. Jadi di situ kemahiran keupayaan pembelajaran. Willing tu untuk belajar buat sesuatu yang baru. Janganlah kata saya tak pandai, saya tak nak. Itu kita tak nak. Bukan setakat kerja je. Pelajar pun begitu. Jangan kata subjek ni saya tak suka, saya rasa tak boleh and then give up. No. Saya tak boleh macam tu. Betul. Okey, yang keenam, Tok Zingying. Kemahiran penggunaan teknologi terkini. Okey, kemahiran penggunaan teknologi terkini. Daripada 6 ni kita plus 1. Yang pertama sekali, apa pandangan Sean dari terhadap mereka? Mula-mula sekali bila datang interview mula-mula tadi. Mula-mula tu apa berkenaan dengan pandangan pertama kita itu? Ya, betul. Iaitu etika pemakaian. Etika pemakaian di bawah tajuk perancangan dan pengurusan diri. Jadi setiap orang perlu tahu untuk datang awal, untuk buat persiapan yang rapi. Seperti yang awak tengok dekat atas meja ni. Okey, ada clear holder file. Ada semua lengkap, tapi janganlah letak CJ-CJ daripada tadika. Oh, tak boleh. Ambil yang the latest one ataupun peringkat yang tertinggi lah. Ataupun apa-apa yang berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan kerja tersebut. Kemudian sini ada diary yang boleh bantu kita buat catatan. Kadang-kadang orang bawa diary bawa saja, tapi image. Kan? Bila kita bawa diary itu kita tahu orang ni akan mencatat, rajin mencatat. Walaupun sekarang mungkin ada teknologi yang canggih lah. Okey, boleh guna handphone. Dan juga ni paparan sijil jugalah. Boleh tengok juga ada bag, briefcase yang bersesuaian yang boleh kita gunakan. Semua itu berkaitan pandangan dan pengurusan dirilah. Okey, jadi kat situ ada 7 sebenarnya. Ada lagi beberapa kemahiran keboleh kerjaan yang kita boleh tambah. Seperti berpengalaman,
kalau calon sendiri tengok dalam buku teks teks tingkatan 5 ni. Ya, muka surat okey, muka surat 17. Muka surat 17. Okey, dia jadi macam confuse tau sebab ada kemahiran kebolehan kerjaan ada 7, lepas tu ditambah lagi dengan 5. Oh. Ha, okey, jadi tapi perlu tahu semualah. Iyalah. Calon perlu tahu berkaitan kelayakan bersesuaian. Ya. Pengalaman, pengalaman dalam bidang tersebut. Jadi keupayaan pembelajaran, dia berpengetahuan tentang produk. Macam situasi kita tadi, personal assistant, dia perlu tahulah apa bidang-bidang tugas yang akan dilakukan sebagai personal assistant. Sebelum kita pergi dengan mendalam lagi, saya nak terukai bahagian apa ni, perancangan awal. So seperti yang cikgu cakap tadi, kita perlu datang awal ke temuduga. Okay. Seawal mana? Berapa jam, berapa minit patut kita berada di sana? Okay, Sean, kalau ikutkan sesi temuduga, satu sesi yang mendebarkan. Jadi dia sebenarnya bergantung kepada individu tu. Ada individu yang suka datang terlampau awal. Untuk dia tenangkan diri di sana, mungkin dia keluar awal untuk pergi sarapan. Sebab untuk sesi temuduga ni pastikan kita makan secukupnya, tidur secukupnya. Jadi apabila sampai kepada sesi tersebut, gemuruh kita tu boleh dikurangkan. Betul. Kalau kita datang tergesa-gesa ataupun terlambat, itu secara tak langsung dah mengganggu mental kita. Betul juga. Mungkin dan kalau kita dalam keadaan mungkin tak kemas. Kalau macam Sean tak apa, lambat pun tak sempat sikat rambut tak apa. Tak apa. Itulah sebabnya saya mengeluarkan langkah tersebut. Oh, jadi jimat dah kat situ ah, dapat jimat masa. Bagus kat situ. Okey, jadi apa yang saya sebut tentang kemahiran kebolehkerjaan tu mungkin boleh tengok dalam paparan yang kita sediakan? Ya, betul. Kita akan paparkan sekarang di skrin. Mungkin cikgu boleh teruskan. Okey. Boleh tengok juga berkaitan kemahiran kebolehkerjaan. Selain daripada itu, kita boleh tengok tadi sistem penggajian. Okey, gaji kan? Gaji itu memang suatu benda yang setiap pekerja tu dia mesti tanya. Jangan terima saja tugas tu tanpa tahu berapa bayaran. Okey, Sean boleh tengok paparan yang kita ada. Okey, jenis kemahiran kebolehkerjaan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama sekali ada 7. Diikuti dengan yang seterusnya ada lagi 5. Okey. Okey, yang 5 tu termasuk berpengalaman, kelayakan yang bersesuaian. Okey? Jadi, habis kemahiran kebolehkerjaan tu kita tengok kepada sistem penggajian. Bila sebut gaji, kita kena tahu ada 3 perkara utama tentang gaji, iaitu gaji asas, upah, dan juga allowance. Oh, apa perbezaan antara dua ataupun antara 3 istilah yang cikgu baru sebutkan? Okey, sekarang saya tanya pelajar saya Gaji, gaji asas. Pernah dengar gaji asas? Para pelajar sekalian? Pernah. Okey, pernah dengar? Pernah. Okey. Gaji pokok pernah dengar? Pernah. Oh, pernah dengar juga. Oh, Sean pernah dengar gaji, pernah dengar gaji pokok? Saya hanya pernah pernah dengar gaji. Gaji. Gaji asas tahu, gaji pokok tak pasti sangat. Okey, saya bagi tahu Gaji pokok tu sama maksud dengan gaji asas lah. Jadi bila saya tawarkan gaji tadi tu RM2000, itulah gaji pokoknya. Jadi sepatutnya pekerja-pekerja tadi ni dia perlu tahu apa lagi bayaran yang boleh disertakan selain RM2000. Okey, jadi gaji asas merupakan gaji pokok tanpa tambahan bayaran allowance ataupun upah yang lain. Faham. The basic one. Yeah. And then kita ada tambahan untuk allowance. Mungkin ada allowance telefon, allowance kenderaan, allowance perumahan, bergantung kepada syarikat tersebutlah. Ya, betul. Jadi itu kena tahu. Allowance apa yang disediakan? Dan yang terakhir sekali upah. Upah tu apa? Bukan, tahu. Bukan gaji, bukan. Pernah dengar? Okey, kadang-kadang orang kata upah dan gaji itu sama. Tapi dalam konteks perniagaan, tajuk pengurusan sumber manusia ni, topik gaji dan upah itu satu perkara yang lain. Okey. Upah, pernah dapat upah? Pernah kot. Macam mana dapat upah? Melalui bank account. Saya pun tak pasti, mungkin salah satu pelajar. Sean pernah dengar perkataan upah? Pernah dengar perkataan upah. Okey, sekarang saya tanya pelajar saya. Pernah dapat upah? Pernah. Aisyah Suraya ada cakap pernah. Okay. Upah macam mana kamu dapat? Kalau buat kerja lebih masa, dapat upah. Oh, dia buat kerja lebih buat masa. Kerja yang, buat kerja yang bukan kerja asal. Okey, buat kerja yang bukan asal, dapat kerja. Okey, saya rumuskan sikit apa yang dia cakap tu. Ya, dia kata kerja lebih masa kan? Ya. Jadi, upah tu memang maksud lain dia OT.
Okey, overtime yang kerja tu sebenarnya istilah dia upah. Yeah. Jadi upah ni ialah satu bayaran yang diberikan berdasarkan jumlah jam bekerja ataupun melakukan sesuatu pekerjaan tertentu. You buat this work, you buat this job, we pay you this. Itu saja. Contoh kita kata you pergi terlibat dengan catering ke hujung minggu, okey, daripada pagi sampai petang kita bayar you 200. So 200 itulah kita bayar. Tapi kalau dia half day, takkan kita bayar 200. Kita mungkin kurang sikitlah. Jadi upah tu boleh berubah-ubah mengikut masa ataupun jenis pekerjaan dilakukan. Okey, faham. So harap-harap murid-murid yang ada dalam talian pun faham istilah-istilah gaji, upah dan allowance. Allowance. Allowance tu faedah yang diberikan oleh majikan lah. Jadi upah tadi, Syuan pernah dapat upah? Pernah kerja lebih masa lain ni? Pernah. So hari ni kerja lebih masa ke tak? Hari ni ada mungkin. Tengoklah kalau ada masa. Kalau ada peluang. Tapi sebelum tu cikgu. Sebelum ni kita ada sebut ataupun cikgu ada sebut berdasarkan ataupun berkenaan dengan resume. Mungkin kita kita boleh lihat contoh resume yang telah disediakan. Okey. Jadi eloklah juga tu kita tengok contoh resume yang telah disediakan. Cikgu boleh teruskan? Okey, resume yang telah disediakan seperti mana yang kita sebutkan tadi itu. Satu dokumen bertulis yang perlu dihantar sama ada secara hard copy maupun soft copy melalui email dan sebagainya. Jadi, pastikan maklumat yang dinyatakan dalam tu pertama sekali mesti tepat. Jangan ada kesilapan. Kesilapan dalam resume boleh menyebabkan kita punya permintaan untuk temuduga tu terus terbatal. Jadi seperti paparan yang kita lihat tadi itu, jadi ada gambar. Kalau dah ada tempat gambar, lekat gambar di sini. Lekatlah gambar. Sebab kita memang nak kenal personaliti orang tersebut kan. Kalau boleh letak gambar latest lah. Yalah, lagi baik. Awak dulu ada rambut kan? Ada, ada. Tapi yang latest tu tak ada rambut lah. Okey, jadi letak yang latest tu lah. Baik cikgu, baik cikgu. So, kami hampir ke penghujung rancangan kita pada hari ini. Apa kata cikgu beri rumusan kepada penerokaan kita pada pagi ini? Okey, melalui simulasi yang kita buat tu, sebenarnya penonton di rumah ataupun para pelajar, guru perniagaan pun boleh buat set simulasi seperti ini supaya pelajar dapat mengaplikasikan tajuk kemahiran kebolehkerjaan ni supaya mudah lagi dia ingat dan kemudian dia boleh apply dalam peperiksaan. Itu yang kita nampaklah, peperiksaan. Tapi yang sebenarnya dalam kemahiran kebolehkerjaan dan sistem penggajian ni, setiap daripada kita akan mengalaminya dalam situasi sebenar nanti. Okey, apabila menghadapan dengan situasi temuduga, setiap calon bersedia dengan kemahiran-kemahiran yang telah pun dipelajari dalam tajuk ini. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Dan kepada mereka yang menonton dan juga kepada adik-adik yang berada dalam talian iaitu Laili, Aisyah, Dia, Jing En, Chai Sian dan juga Zing Ying. Terima kasih kerana bersama kami dalam rancangan Teroka di TV KPM. Pastikan adik-adik di rumah, pastikan anda tonton ni Teroka setiap hari Isnin hingga hari Jumaat pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari bersama-sama dengan host kami. Dan terima kasih kepada Cikgu Hamzi kerana sudi bersama kami di Teroka di Didik TV KPM. Jumpa lagi!